lihat ini kamar ibu, lihat bu, nyaman nggak? Oh, nyaman deh. Ya, nyaman hal banget. Yang paling bahagia itu ketika melihat orang kedua orang tua kita bahagia ya. Sekarang kita lihat kamar Umi. Ayo, ayo. Selamat beristirahat ya bu. Selamat, Pak. Nah, Pak, bagaimana kamarnya? Aman, enak. Enak. Nyaman ya? Nyaman. Ya. Udah dimasukin yuk. Cuma di meja itunya sayang. Coba ini connect. Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita masih di Cibubur. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya, tadi kita udah kenyang banget ya Bi. Iya. Kenyang banget dijamu sama Tante Yati dan Om Pangki. Dan ini menjadi kehormatan buat saya. Iya. Diundang sama salah satu artis legendaris, yaitu Yati Octavia dan Pak Guswito. Iya. Pacarnya Haji Roma Irama di film. Nah, sekarang kita lagi mau istirahat dulu. Iya. Kita mau menuju hotel. Hotelnya ya enggak begitu jauh dari ini ya. Enggak begitu jauh dari kediaman Tante Yati, maksud saya tuh kayak gitu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya kita ini hotelnya dibookingin loh Bi sama Tante Yati. Iya, terima kasih. Ini kita hotelnya sudah dibooking sama Tante Yati dan Om Pangki. Terima kasih banyak ya Om dan Tante. Jadi ini hotelnya itu masih di daerah Cibubur. Hotelnya namanya apa ya tadi ya? Hotel Ciputra kalau nggak salah ya, Hotel Ciputra. Nah, buat teman-teman yang penasaran, makanya jangan di skip videonya ya. Sebelum Fanny melanjutkan video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Fanny selanjutnya. Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah. Buat kalian yang pengen DM secara langsung, silakan ke Instagram Fanny. Nah, Masya Allah tabarakallah, hujan ya? Iya, gerimis mengundang. Ini apa namanya, tadi siang panas banget. Iya, siang panas banget. Dan sekarang jam berapa ini ya? Sekarang jam 5 kurang jam 4 kurang. Aduh ini udah ngantuk ya. Udah ngantuk banget Kang Alman. Karena tadi di rumah Tante Yati kita dijamu sama liwet yang luar biasa enaknya. Ya, enak banget. Sampai nambah berapa kali, Pak? Cuman sekali sih, sisanya 4. Dan tadi nyuri-nyuri makan jengkol, coba. Iya, pantesan ini kok. Coba, maskernya gimana? Bu Naga ini dalam maskernya. Masih aman atau? Aduh, ya Allah. Nah, sekarang ini kita masih di daerah Cibubur juga ya. Iya. Jadi, ini kita diantrin sama siapa tadi? Anaknya Tante Yati. Iya, anaknya Tante Yati, ya, Kak Andri. Karena kita udah dibookingin hotel. Hotelnya nggak begitu jauh dari kediaman Tante Yati dan Om Pangki. Karena nanti malam kita katanya memang ya sudah disiapkan makanan Arab. Kita mau bukan dibawa. Bukan disiapkan sih, nanti kita mau. Tante Yati udah nyiapin. Iya. Tadi kan udah bilang, makanya jangan jajan dulu. Jangan apa-apa dulu karena nanti malam sudah dipesankan makanan Arab, nasi kebuli. Kita datang langsung ke restorannya nanti malam. Asya. Makanya sekarang kita istirahat dulu dan Abi mau ngedit dulu kan nih? Kayaknya saya mau istirahat dulu aja. Ini mata udah lelah ya. Udah lelah tadi nyetir dari Subang ke Cibubur ada berapa jam, Bi? Berangkat jam berapa tadi? Jam 9 ya. Ada 3 jam lah ya. 3 Yuk. Jam lebih soalnya. Macet tadi. Oke deh guys, biar durasinya tidak terlalu panjang, nanti Fanny lanjut kalau udah sampai di Hotel Ciputra ya Bi. Iya. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah, sekarang kita udah sampai di Hotel Ciputra ya Bi. Ciputra. Udah ngantuk banget kan? Udah ngantuk. Udah ngantuk banget. Dan itu tadi Ibu kamar berapa? Itu
Mana yang teteh? Nih. 608. Yang 10. 610. Yang connecting room-nya yang mana? Yang ini ya? Yang bisa connecting room. Kita lagi ngantri gitu. Nah, ini. Seberapa orang tuh? Gak bisa semua. Semua. Terbagi. Ya. Kalau kamar kita di 606. Tuh. Umi nanti istirahat dulu ya Mia. Soalnya nanti malam kita mau diajak ke restoran Arab nih. Kira-kira nanti apa bedanya, Bi? Yang jelas saya senang banget ya datang ke sini, suruh nginep. Ini hotelnya. Eh, hotelnya. Iya. Lantainya. Ini 6 berapa? Tuh, jembatan. Itu tahu hotelnya di mana? Oh, itu view-nya gitu ya. Itu ruangan berapa? Itu yang tadi ini. Ini. Mau di mana? Kita cari ini dulu nih yang Daiman. Punya Daiman tadi. Oh, sebelahan ini. Iya, bisa connect itu. Iya. Udah masuknya. Masuk, ayo. Assalamualaikum. Udah di booking tuh. Wih. Oh, kita lihat yuk kamarnya yuk yang Daiman dulu nih. Buka-buka sinyalnya. Tuh bisa connect di sini nih. Nah, ini bisa connecting room. Assalamualaikum gitu nanti. Sama ibu. Tuh, ini nanti kamar, ini kamar Tina, ibu. Nanti Cece sini aja bisa lah. Kakang di sana, saya Umi. Iya. Oh, 33. Waduh. Gimana ini, Mi, menurut Umi? Gimana menurut Umi? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mia. Masya Allah, nyaman banget ini. Itu ada goongnya, takutnya jatuh itu. Wah. Ini seperti goong dari dulu. Coba. Goong, gitu. Enggak, kartunya jatuh. Ih, hati-hati. Itu bapak kemana nih? Jangan-jangan nggak tahu jalan lagi. Tahu lah. Nih, lihat kamar mandinya, Bi. Oke, dibuka dulu ini. Wow. Ini yang siapa? Nanti lihat. Nggak tahu, ini siapa. Kamar mandinya. Alhamdulillah. Tuh, Bu, ini, Bu. Bu, lihat ini kamar ibu, lihat, Bu. Nyaman nggak? Nyaman deh. Iya. Hal banget. Yang paling bahagia itu ketika melihat orang kedua orang tua kita bahagia, ya. Sekarang kita lihat kamar Umi. Ayo, ayo. Selamat beristirahat ya, Bu. Selamat, Pak. Nah, Pak, bagaimana kamarnya? Aman, enak. Enak. Nyaman, ya? Iya. Iya. Udah dimasukin, yuk. Cuma di meja itunya, sayang. Coba ini connect room. Gimana cara ininya ya, connect room-nya ya? Nah, ini udah nyala belum? Kuncinya dari mana? Ini nyala. Kok belum nyala sih? Salah mungkin. Salah sayang. Kok enggak nyala ya? Mungkin salah ini. Nah, lampu. Enggak, AC. Itu mana yang mengasupkan tadi? AC-nya mana? AC-nya sentral biasanya. Oh, kan ini. Ini-ininya. Bun, AC-nya temperaturnya. Kakang, Mak. Tengah dulu. Kang, ini sendiri. Nah, Kakang di sini. Coba Kang buka ininya jendelanya, Kang. Iya, Kang, betul. Siap. Ya, ini, Bi. Nah. Oh. Oh, baru nyala, Teh. View-nya masyaallah. Nih, Umi nanti bisa langsung ngeteh, Mi. Sok Umi istirahat nanti malam mau di nanti kalau kapan itu ya, telepon aja ke Bunda ya. Iya, kamu pengen connect sama tadi. Ini jalan menuju ke mana sih, Bun? Mana, Teh? Ini tuh kemana ya ini ya? Ayo, ayo, ayo. Kita lihat kemana. Mi, selamat istirahat ya, Mi. Mi, bade ke kamar lainnya, Mi, ya? Ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. So, kamu udah di sini ya? Coba nanya ke ini, nanya. Mas, assalamualaikum. Buka kom. Coba boleh minta tolong ke sini sebentar. Ini kan connect bisa room. Connect. Iya. Cara bukanya gimana? Nanti kita ambil kunci dulu di bawah. Pak. Oh iya, iya. Terima kasih ya, Mas, ya. Udah, sayang, udah. Ah, Umi. Taruh lu, ya. Ah, Umi, apa? Man. Ke sana istirahat, Man. Oh, belum sampai kayaknya, Mi.
tas kita belum sampai ya? Iya, belum. Bye. Nanti kesini aja dulu. Iya, yeah. Nanti di enternya. Yeah. Nah ini nih. Oh ini dia. Kita yeah. Anterin dulu ke Umi. Jam 10 ya? Iya. Yeah. Ini di kita. Ntar dulu Pak. Sore, yang koper di sini? Dimana? Di 606. Di iya. Bun. Masuk. Ini view-nya bagus ya. Ke sini tuh masjid. Tuh. Masya Allah. Nanti jangan lupa kunci. Assalamualaikum. Sok yang kasih itu ya, kasih uang. Terima kasih Mas. Udah dikasih? Udah dikasih. Nah ini kamar kita Bi. Iya, Masya Allah aku capek banget. Kita lihat ini. Sama sih Bud. Sama ya? Iya. Sama. Cuma bedanya tadi mereka bisa connecting dulu. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah. Saya banyak-banyak terima kasih sama Om Pangki dan Tante Yati Octavia. Udah memberi fasilitas kita untuk nginep. Iya. Dan hal yang paling bangga hari ini ketika melihat kedua orang tua dan anak-anak senyum. Iya. Di bawah nginep di hotel. Iya. Ya. Iya. Ketika kita membanggakan kedua orang tua, membahagiakan orang tua, insya Allah rezeki itu akan terus mengalir. Amin ya robbal alamin. Dan itu harus yakin. Ya mungkin ini mau Bunda lanjutin room tour. Nah sekarang kita lihat dulu ya, ini kasurnya. Tuh kasurnya, ini nyalainnya mana ya Bi? Lampunya. Nyalainnya. Dan setiap ruangan selalu ada gong, Bi lihat Bi. Bi lihat ada gong. Ya, takutnya nimpa kepala itu. Enggak lah, kan udah ditempel. Ini view-nya masih sama kayak yang tadi ya Bi? Nggak bisa dibuka nih. Sama lah, pokoknya masih sama. Coba gimana sih Bi? Please open it. Tinggal narik ini Bun. Tengah-tengah, nah. Oh, nah. Tuh view-nya. Ini yang project apa ya Bi kira-kira ini ya? Itu tol layang. Kalau yang kereta cepat bukan di sini ya? Bukan. Bukan ya. Dan ini kita tadi di hotelnya itu nyambung sama mall ya, Mall Ciputra ya Bi? Iya. Dan anak-anak tadi udah, ini mall, tapi kita udah dipesenin sama Tante Yati, jangan main-main ke mall, jangan jajan-jajan dulu, karena nanti malam kita mau makan nasi kebuli. Iya, jadi makan di ini, apa, di restoran Arab. Di restoran Arab. Menurut Abi gimana nih Hotel Ciputra? Bagus sih, tapi harganya saya belum nggak tahu karena kita difasilitasi ya. Fasilitasi betul. Cuma ini untuk istirahat nyaman ya Bi ya, nyaman banget ya. Dari kebersihannya tadi, Feni mau kasih lihat dulu ya Bi ya. Jadi tadi pas pertama kali masuk itu Bi di sini udah ada. Apa? Iya, udah disegel gitu. Jadi udah disanitize and udah didesinfektan gitu, Bi. Udah di ini kamar apa? Ruangan ini tuh setelah dipakai sama orang, udah didesinfektan dulu. Gitu. Nah. Dan kamar mandinya juga bersih. Kamar mandinya juga bersih tuh. Tentunya. Nah, ini nih yang Feni suka. Jadi nanti gak akan becek-becek keluar. Karena Feni tuh kalau misalnya nginep di hotel itu sukanya showernya tuh tertutup gini. Jadi supaya gak becek-becek kesini nih. Nah, I don't like. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini seperti biasa ya, ada lemarinya. Mana ini bukannya? Nah, ini ada lemarinya. Terus apa ini?
ada sendalnya, brankas juga seperti biasa ya ini. Oh iya, tadi di sini ada itu nggak, Bi? Ada, oh ada, tuh tentunya pasti. Ya pastinya di hotel selalu ada ini ya, Bi. Apa namanya, hair dryer. Dan sekarang mari kita lihat, Kang Alman. Alhamdulillah tersedia meja ya untuk ngedit, Bi. Ini yang paling penting ya. Iya. Ini yang paling penting. Dan jawabannya 3 lagi bagus. Masa? Iya. Masya Allah. Tentunya apa-apa, colongnya. Iya, bisa kah? Nah, Kang Alman itu sebelum istirahat seperti biasa persiapkan dulu meja tempurnya alias tempat beliau untuk mengedit ya, Bi ya. Penting itu, penting banget. Oke deh guys, segitu dulu aja video ringan Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah jamuan kali ini dari Tante Yati Octavia berserta Om Pangky Suwito bener-bener Masya Allah, tabarakallah, pokoknya Bi, alhamdulillah. Dan fasilitas hotelnya bener-bener nyaman banget. Terima kasih banyak Tante dan Om. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dilancarkan segala halnya, dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mau istirahat dulu. Dan siapa tahu teman-teman semua, subscribernya Feni Listiana, yang mau istirahat nih, kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Cibubur, kalian bisa mampir aja nih. Kalau misalnya kalian pengen istirahat nih, nginep 1 malam atau 2 malam, atau yang mau staycation, kalian tinggal datang aja ke Hotel Ciputra. Oke guys, kalau gitu, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, bye-bye. Bye-bye, Bi. Bye-bye. Aduh guys. Kita mau istirahat dulu. Iya, mau istirahat. Bye-bye.